Rupa-rupanya di luar negara ada 285,000 orang budak-budak Cina yang belajar di luar negeri pada tahun 80-an. Maka bila jam kita dah tahu macam ini, macam mana pula. Lepas tu duit pula terus keluar ke sana RM50,000 seorang. Maka negara tidak dapat menampung keadaan itu. Maka dibiarkan universiti-universiti swasta melempah ruah timbul di tanah Melayu ini dalam tahun 80-an. Dan pula kerajaan kita yang telah tergempar-gempar, telah terperanjat keadaan itu, maka suruh pula tiap-tiap negeri, engkau Terengganu buka satu, engkau Kelompok buat satu, engkau Johor buka satu, semua buka-buka. Oh tak cukup, Malaysia suruh itu bukanya, lah kemudiannya pula itu Petronas dan macam-macam lagi. Maka masuklah budak-budak ini ke kawasan ini. Ke mana universiti-universiti itu. Jadi ramailah orang-orang Melayu, budak-budak Melayu yang dapat keluar daripada universiti mempunyai kepakaran-kepakaran yang tertentu bagi menampung tuntutan pekerjaan yang ada. Jadi lepas itu pula, ya, macam PTPTN ini yang sebenarnya kalau kita lihat kasihan juga kepada budak-budak kita. Keluar universiti dapat duit lebih kurang 3,000, 4,000 bayar PTPTN. Berapa nak bayar? 500 sebulan. Dan kemudian dah 500 sebulan, bayar sewa rumah. Bayar itu, bayar ini. Tinggal berapa ringgit nak makan. Sedangkan sekarang ni makanannya terlalu mahal. Adakah kita sanggup makan satu hari sekali? Ini pun jadi susah. Dan kemudian kesusahan ini akan terus susah sampai bila-bila susah. Apa yang perlu kita buat, tuan-tuan dan puan-puan? Kita tahu jawapannya, tuan-tuan. Kita nasionalisekan semua sekali. Apa-apa yang ada, semua dapat makan. Kalau tidak, pada waktu ini kita pastikan Cina. Cina memang tak bagi can kepada Melayu, tuan-tuan dan puan-puan. Masa di dalam perundingan CLC, iaitu apa nama itu, Community Situation Committee, iaitu pada ketika tahun 50, orang-orang putih nak mengamankan Melayu. Ada, nak mengamankan Melayu dengan Cina. Cina ada komunis dia. Yang kemudian dia punya apa nama rantaian kekukuhannya, rantaian kesepakatannya daripada negeri Cina sampai terus ke Singapura. Di mana dalam tahun 37 hingga 41 Cina dapat mengumpul wang sebanyak 27.1 juta ringgit untuk diberikan kepada kerajaan Cina untuk melawan Jepun pada waktu itu. Cuba kita tengokkan dia punya kesepakatannya. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, manakala kita katakan Malayan Union, kita Mat Salleh buat Malayan Union. Mat Salleh buat Malayan Union dengan tujuan untuk menghambat hati Cina. Dia sayang kepada Cina kerana Cina memberikan mereka itu kekayaan. Kekayaan kepada East India Company. Kekayaan kepada orang putih. Dapatkan dia biji timah, dapatkan dia getah, dapatkan dia macam-macam. Jadi orang putih pun sayanglah pada Cina. Dia cakap pada Cina, okey duduk. Cina ni takutkan Melayu. Pasal nanti takut Melayu halau dia keluar. Jadi orang putih pun cakap pada Cina, dah aku bagi kau Chinese protected person. Atau English protected person. Maknanya orang Cina yang dilindungi oleh Inggeris. Maka berduyun-duyun dah Cina datang lagi, kaun hasil. Sudahlah kau hasil, tetapi yang kita heran pula, dia nak ambil tanah Melayu ni jadi dia punya. Dia nak ambil tanah Melayu jadi dia punya. Maka orang putih pun cukup baik dengan Cina. Cina cukup baik dengan orang putih sehinggakan Melayu rasa timbang bahawa pada waktu itu orang putih nak memberikan Melaya ni kepada Cina. Maka bergaduhlah di sana sini antara orang Melayu dan orang Cina pada ketika itu. Iaitu pada waktu lepas perang, 1945. Jadi masa 1945 itu bergaduh dia kata orang-orang Melayu dengan Cina, orang putih pun terus buat Malayan Union. Dia panggil McMichael datang, McMichael minta tanda tangan Raja-Raja Melayu. Raja Melayu sign, serah tanah Melayu ini pada dia dan langsung politik orang Melayu sudah tiada. Kosong, zero. Dan kemudiannya pula, apa nama itu dari segi warga negara ini berikan warga negara itu selai
Raja apa, warga negara Josolah itu ialah warga negara di mana kalau apa-apa atau ibunya itu orang orang Melayu, maka anaknya yang keturunannya itu secara automatik sebagai orang Melayu juga. Itu yang nak bagi. Maka dalam hal-hal itu, maka Dato' On dan orang-orangnya buatlah Kongres, Kongres Melayu dalam tahun 46, bulan Mac dalam tahun 46. Dalam Kongres itu, maka sangguplah masing-masing nak melawan orang, nak melawan katanya, nak melawan orang Inggeris dan Melayu itu tadi. Tetapi nak dilawan apa? Orang Melayu hanya ada keris dan parang panjang ataupun pisau potong sayur. Mana nak kuat? Ya, hampua pun dalam pergi. Lepas itu kemudiannya pula kalau kita tengokkan daripada segi itu pula dah begitu, raja-raja Melayu dihalang oleh Dato' On, Dato' Panemagantang dan Nik Ahmad Kamil untuk pergi menghadiri majlis penobatan Edward James sebagai Millennium, sebagai apa ni, sebagai Governor Millennium. Dan seterusnya tahun 46, 47, 48 terus Inggeris mendesak orang-orang Melayu supaya menerima Melayu Union. Tetapi kemudiannya pula pada tahun 48 barulah katakan timbulnya satu idea untuk menubuhkan Federation of Malaya. Jadi Federation of Malaya apa ni, persekutuan tanah Melayu. Jadi kalau timbul persekutuan tanah Melayu, Cina-Cina sudah. Kenapa? Kenapa kata ni? Kerana Persekutuan Tanah Melayu itu diwujud, perlembagaannya itu dirundingkan antara tiga pihak, iaitu Raja-Raja Melayu, nombor dua orang UMNO, nombor tiga oleh Inggeris. Jadi dia runding itu. Jadi dia marah. Maka berlakulah pemberontakan, tuan-tuan dan puan-puan. Pemberontakan seluruh Melayu daripada Siam sampai ke sini. Maka ini macam-macam benda dimusnahkannya, harta-harta kerajaan dan sebagainya. Dan pada waktu itu Cing Peng boleh cakap, oh, tiga hari lah gua boleh makan ini Melayu. Memang betul kalau kita tengok tiga hari dia boleh makan Melayu. Apa tidak kalau kita tengok dia punya perkembangannya di situ, kan, orang-orang Cina daripada Singapura sampai ke Siam, semuanya